Berikutnya kita akan bincang mufakat set 1 part A. Evaluate limit x approaches negative infinity 3x squared plus 27 over x cubed minus 27. Okey, bila kita nak kira limit x approaches to infinity, step yang pertama kita akan bahagi setiap sebutan dengan x kuasa yang paling tinggi. Okey. Jadi untuk di sini kita akan buat limit x approaches to negative infinity. Kita lihat atas dan bawah ni, kuasa yang paling tinggi adalah kuasa 3. Jadi kita akan buat 3x squared over x cubed plus 27 over x cubed, and then all divided by x cubed over x cubed, and then subtract to 27 over x cubed. Okay, so this one equals to limit x approaches to negative infinity. This one we have 3 over x plus 27 over x cubed, and then all divided by 1 minus 27 over x cubed. Okay, kemudian kita kena ingat bila kita nak kira limit x approaches to infinity, setiap kali kita jumpa 1 over infinity, mesti nilai dia sama dengan 0. Tak kisahlah sama ada positif ataupun negatif. Jadi bila kita substitute negative infinity ni, yang pertama kita akan dapat 0, yang kedua pun 0, kemudian yang ini pun kita akan dapat 0. Okay, jadi kita akan dapat equals to 0 divided by 1. This one equals to 0. Jadi untuk soalan ni, soalan yang pertama ni, jawapan dia adalah yang ketiga. Okey, kemudian soalan yang kedua. Ini adalah soalan continuous. Given fx, kemudian fx is continuous at x equal to 0. Okey. Bila kita jumpa simbol range dia equal dengan not equal, maka kalau kita nak mencari constant, kita gunakan syarat yang ketiga. Jadi kalau kita nak buktikan continuous, kita perlukan tiga syarat. Kita boleh tengok balik nota, kita perlukan tiga syarat. Bila kita nak mencari constant, kita hanya pilih satu syarat je. Biasanya nak cari constant ni, kita akan pilih syarat yang kedua atau yang ketiga. Yang kedua ni kita akan gunakan syarat limit kiri samakan dengan limit kanan. Ini kalau kita lihat soalan ni dalam bentuk less than, greater than. Okay. Tapi kalau kita jumpa simbol dia, simbol range dia adalah equal and not equal, maka kita gunakan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ni dia menggunakan f0 equals to limit x approach to 0 fx. So ingat bila nak cari constant, dia akan ikut dia punya range dia, ikut range soalan. Kalau dalam bentuk inequalities, maka gunakan syarat yang kedua untuk mencari constant. Kalau menggunakan simbol equal dengan not equal, kita gunakan syarat yang ketiga. So kita gunakan syarat yang ketiga ni, f0, f0 equals to limit x approach to 0 fx. Okay. F0 ni maka rujukan kita adalah yang ada sama dengan. Ni kalau kita guna f, kita kena rujuk kepada yang ada sama dengan. Yang ada sama dengan ni adalah k. So kita akan tulis k ya. K sama dengan. Kemudian bila kita guna limit, kita boleh pilih kawasan yang menggunakan simbol not equal. Sebab kiri kanan ni berada di sini. Jadi kita gunakan function limit x approaches to 0 x cubed minus x over 2x. Okay. Ha, jadi kita akan kira k sama dengan. Okay. Untuk dekat sini, kalau kita ganti 0, kita tak akan dapat jawapan sebab 0 over 0. Jadi apa yang kita buat, kita factorize x yang atas ni akan jadi x squared minus 1 divided by 2x. So kita boleh cancel atas bawah. Bila kita cancel atas bawah ni, kita ganti sekali lagi x ni dengan 0. So kita dapat 0 minus 1 over 2. Maka jawapan dia adalah negatif 1 per 2. Okay, jadi untuk nombor 2 ni, jawapan dia adalah B. Ya. Kalau kita ada ABC ni, jawapan dia adalah B. Kemudian kita lihat soalan yang ketiga.
Okay, soalan yang ketiga, dia menggunakan one-sided limit. Okay, kita lihat limit x approaches to 3 from the left. Okay. Jadi kalau kita gantikan nilai 3 ni, okay, kalau kita lihat, kalau kita ganti nilai 3 tu, so yang di atas tu kita akan dapat 3 tolak 8 bahagi dengan 9 tolak 6 tolak 3. Maka kita akan dapat negatif 5 per 0. Okay? Negatif 5 per 0. Okay? Kemudian setiap per 0, okay, kita kena ingat kalau setiap per 0, jawapan dia sama ada kita akan ambil nilai positif ataupun nilai negatif. Okay. Cara kita nak tentukan, kita akan lihat nilai R, nilai 0 di bawah ni. Maksudnya kalau kita, perbincangan kita adalah x approach to 3 from the left, maka kita pilih satu nombor yang kurang daripada 3. Katakan saya ambil nilai 2.9. Okay. Jadi kalau kita lihat sini, kalau kita ganti dengan 2.9, ini akan jadi kurang daripada 9. Bila kurang daripada 9, nombor kat sini katakan 8.8 macam tu. 8.8 tolak 6 tolak 3. So dia akan berat kepada nilai negatif. Jadi untuk dapatkan jawapan dia sama ada nak pilih positif atau negatif, kita akan lihat hasil gabungan dua ni. Negatif bahagi dengan negatif, dia akan dapat positif. Maka untuk soalan ni, lebih tepat kita mesti gunakan jawapan yang ketiga. So, tiga ni adalah C. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Kita nak mencari nilai limit, tetapi dalam soalan ni kita lihat ada bentuk square root. Jadi, apa yang kita buat, kita akan multiply by conjugate. So, kita akan ambil limit x approach to 25 square root of x minus 5 over x minus 25. Kita akan darabkan dengan multiply by conjugate of square root of x minus 5. So kita akan ambil plus 5 kemudian divide by square root of x plus 5. Okay. Kemudian kita teruskan lagi. So limit x approach to 25. Yang di atas ni kita akan expand tapi dengan menggunakan conjugate. Conjugate ni maksudnya tak perlu kita expand detail. Kita ambil je first term squared ni, kita akan dapat x. Kemudian second term squared 25. So kita divide by, yang di bawah ni tak payah expand. Okay, kita akan dapati bahawa atas dan bawah ni kita boleh cancel. Okay. So kita boleh cancel atas dan bawah. Kita akan dapat equals to limit x approach to 25. Function yang baru adalah 1 over square root of x plus 5. So kita akan dapat gantikan nilai x 25. So kita akan dapat 1/10. Sebab ini adalah 5. 5 tambah 5, 10. So jawapan dia adalah yang kedua. Okey, untuk soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima. X not equal to 0. Evaluate f double prime. Maksudnya kita akan differentiate dua kali. So untuk kita differentiate kali pertama ni, kita boleh gunakan power rule. Ataupun cara yang kedua, kita expand dulu, lepas tu baru kita differentiate. Okey, katakan saya buat pilihan, saya expand dulu. Saya expand dulu, saya ubah dulu ni 2x kuasa negatif 1 tolak dengan 1/2. 1/2. Okey, tolak dengan 1/2 x kuasa negatif 2. Okey, kita kuasa 2. Kita expand dulu. Bila kita expand, ini akan jadi 4. Ini akan jadi 4. 4x kuasa negatif 2. Maksudnya saya kuasa 2 kan. Kemudian kita akan ambil 2 darab setengah darab 2. So 4 darab setengah dapat 2. Yang ini kita akan dapat x kuasa negatif 3. Kemudian yang ini kita kuasa 2. So tambah 1/4 x kuasa negatif 4. Okay, ini kita expand terus, expand. So kita akan dapat ini. Selepas kita expand, barulah kita differentiate. Ini kalau kita differentiate, ini akan dapat negatif 8 x kuasa negatif 3. Ini akan dapat positif 6 x kuasa negatif 4. Yang ini kita akan dapat negatif x kuasa negatif 5. Kemudian kita differentiate kali yang kedua.
Differentiate kali yang kedua, kita akan dapat 24 x kuasa negatif 4. Ataupun saya buat x kuasa 4. Ya, ini akan dapat negatif 24 x kuasa negatif 5. Ataupun per x kuasa 5. Ya, ini kita akan dapat positif 5 x kuasa 6. Kemudian bila kita gantikan nilai 1, nilai 1, so kita akan dapat 24 minus 24 plus 5. So kita akan dapat jawapan dia adalah 5. So jawapan dia adalah yang ketiga, 5. Okey, soalan nombor 6. If x to the power of y minus y to the power, 2 to the power of x equal to 0, then dy dx is. Okey, kalau kita lihat jawapan pilihan kita ni, dia menggunakan log. Okey, sepatutnya kamu betul kan? Ni bukan log, sepatutnya dia mesti guna ln. Ni nanti kamu betulkan, jangan guna log, mesti guna ln. Okey, jadi kita akan mulakan x to the power of y equals to y to the power of x. Okey. Kemudian kita ambil ln kiri kanan supaya kuasa ni kita boleh turunkan. Jadi kita akan tulis y ln x equals to x ln y. Okey, so daripada sini kita akan differentiate, tetapi kita tak boleh differentiate terus sebab ini melibatkan dua function ni. Maka kita mesti gunakan product rule. Jadi kita akan pilih yang pertama, kita pilih u equals to y. Kemudian kita akan pilih v equals to ln x. Okay. So kita akan differentiate respect to x. So yang ini akan dapat 1 multiply by dy dx. Okay. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, okay, yang sebelah kanan pun sama juga. Kita akan menggunakan product rule juga. Okay. Sebab dia melibatkan dua function. Okay. Kita gunakan let u equals to x and v equals to ln y. So kita akan differentiate respect to x, this one equals to 1, and v prime equals to 1 over y dy dx. Setiap kali kita differentiate y, dia mesti ada tambahan. Okey, maka bila kita differentiate by using quotient rule, sebelum tu kita differentiate ni, kita dapat 1 over x. Okey, kita gunakan product rule. Kita gunakan product rule. So di yang ini, kalau kita darab silang, kita akan dapat y over x, y over x plus ln x dy dx, dy dx. Okay, equals to yang ini, kalau kita darab silang, kita akan dapat x over y dy dx, kemudian plus ln y. Okey. Kemudian kita kumpulkan yang ada dy dx. So kita boleh tulis dy over dx. Better right. So kita akan dapat ln x. Kemudian subtract to x over y. Kemudian kita boleh samakan dengan ln y. Ataupun kita boleh gunakan ln y subtract to y over x. Okay. Jadi kalau kita nak gerakkan ni ke sebelah kanan, seloknya yang ini kita samakan denominator dia. Jadi kalau kita selesaikan ni, kita akan samakan samakan denominator. So kita akan tulis y ln x subtract to x. Okay. Kemudian kita akan samakan denominator untuk sebelah kanan ni, kita akan dapat x ln y subtract to y. Okay. Jadi kita akan ambil dy dx ni sebagai tajuk, maka yang ini pergi ke sebelah kanan. Okay. So kita sambung di sini. So dy dx kita akan samakan dengan yang ini darab silang. So kita akan dapat y. Okay. Kita akan dapat y. Kemudian kita akan tulis x ln y tolak y. Okay. Kemudian kita divide by x, kemudian kita ambil ni letak di bawah. So y ln x tolak x. Okay. Dy dx equals to, saya factorize
negatif kat luar. So kita boleh tulis y tolak x ln y. Okay, satu, kemudian kita divide by negative x. Maka kita boleh tulis yang ni, kita boleh tulis x tolak y ln x. Okay. So ini bila kita jadikan positif, maka kita akan lihat jawapan yang sesuai adalah yang ni. Okay. So yang ini over x tolak y. Okay. So jawapan dia adalah yang kedua. Tapi dengan syarat jawapan ni mesti tukar kepada ln. Kalau log tak boleh. Ha, sepatutnya jawapan dia mesti dalam ln. Semua jawapan ni dalam ln. Dia bukannya log. Kalau log nanti dia punya kaedah dia lain. Okey, soalan yang ketujuh. Okey, soalan yang ketujuh kita diberi dy, find dy dx for y squared. Y squared exponent 2x equals to 3y plus x squared. Okey. Sekarang ni untuk yang pertama ni dia mesti gunakan product rule yang pertama ni. Jadi kalau kita gunakan product rule u equals to y squared, kemudian kita gunakan v adalah exponent 2x. So differentiate respect to x, so dapat 2y dy dx. Yang ini kita akan dapat differentiate kuasa, dapat 2, salin soalan. Kemudian cross multiply. Jadi untuk yang sebelah kiri ni kita akan dapat 2y squared exponent 2x, kemudian plus dengan 2y exponent 2x dy dx. Ini hasil daripada product rule. Okay, so kita dapat ni. Kemudian equals to differentiate 3y, dapat 3 dy dx. Asalnya kita akan dapat satu je, tapi disebabkan differentiate y respect to x, ada tambahan lah, plus 2x. Disebabkan kita nak cari nilai, maka kalau kita diberi titik yang ni, x ni maksud dia, kita akan substitute x equals to 0 and y equals to 3. Ha, berdasarkan titik ni. Terus kita gantikan. So ini kalau saya ganti 0, x 0, so ni akan jadi 1. So ini akan jadi 9. 9 kali 2, 18. Saya buat terus 18. Tambah dengan, yang ni kalau ganti 0, ini kalau ganti 0, dia akan jadi 1. 3 kali 2, 6. So, 6 dy dx. Sama dengan 3 dy dx. Yang ini kita akan gantikan 2 darab 0. 0. Okay. Maka kalau kita jumlahkan ni, kita akan dapat 3 dy dx. Samakan dengan negatif 18. Maka dy dx sama dengan negatif 6. Jadi, untuk soalan nombor 7 ni, jawapan yang tepatnya adalah yang pertama, 7A. Okey, kemudian soalan yang ke-8. Yang ini kita mesti guna parametric equation, parametric differentiation. Okey, yang ini kita akan differentiate. Jadi yang pertama ni, kita akan differentiate x respect to t. So differentiate sine dapat cos. Kemudian kita differentiate in bracket dapat 3. Ha, ni yang pertama. Kemudian untuk yang ni, kita tak boleh differentiate terus sebab dia melibatkan dua function. Ni yang pertama, kita boleh anggap, andaikan yang pertama ni u, yang ni adalah v. So kita buat let u equals to t squared. Satu lagi v equals to tangent to t. Differentiate u, kita akan dapat 2t. Differentiate v, dapat secant squared 2t. Tapi jangan berhenti kat sini. Kita akan differentiate tangent dapat secant. Differentiate in bracket dapat 2. Okay. Ha, so kita gunakan product rule. So kita akan dapat dy dt sama dengan, so ni saya darab ni. So dapat 2t squared secant squared 2t. Kemudian tambah dengan 2t tangent 2t. Okay. Kemudian kita nak mencari dy dx. Kita boleh gunakan chain rule. Dy dt multiply by dt dx. Okay. Dy dt ni adalah yang ni. So kita ambil
2t squared secant squared 2t plus 2t tangent 2t. Kemudian multiply by dt dx. So daripada sini jangan ambil 3 cos 3t ni. Kita kena buat 1 per 3 cos 3t. Okay. Ha, jadi kita lihat ke sini. Yang ini kita boleh ringkaskan dapat positif. So kita akan ambil positif 2t. Okay. So kita boleh ambil 2t. Kemudian mana yang sesuai? 2t. Ni kalau saya factorize ni 2t. So dapat t secant squared, betul? Kemudian kita kena dapat tangent tangent 2t kemudian over 3 cos 3t. So jawapan dia adalah 8d. Okey, kita lihat soalan 9. Soalan 9. Okey, dia sebut tangent Tangent to the curve are parallel to x axis. Okey. Bila sebut tangent ni kita akan bincangkan the point at which the tangent to the curve parallel. Okey, jadi yang pertama kita dapatkan gradient of tangent. Okey, gradient of tangent. So kita akan ambil dy dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 12. Okey. Jadi kalau parallel to y axis, maksudnya kalau kita lukis graf, okey, kita ada curve. Kita ada curve. Kemudian parallel to x axis, maksudnya macam ni lah. Bila kita buat tangent, tangent ni parallel dengan x axis. Okey, kalau parallel yang macam ni, maksud dia dia punya gradient dia adalah 0. Okey, bila gradient 0, so kita akan dapat x squared equals to 4. Maka x ni adalah dua nilai. Pertama positif 2, yang kedua negatif 2. Okey. Jadi kalau kat sini kita lihat ada dua jawapan lah, sama ada A ataupun D. Jadi kita ambil nilai ni, kita ganti dalam equation ni. Bila x sama dengan 2, kita kira y sama dengan berapa? So 8 tolak 24 tambah 18. Okey. Ini kalau kita kira ni, so dapat 26 tolak 24. Kita akan dapat 2. Okey, 8 tolak 20. Okey, ni akan dapat negatif 2 . Ni 26 positif 2. Kemudian bila x sama dengan negatif 2, kita akan dapat y sama dengan negatif 8 tambah 24 tambah 18. Ini kalau kita kira ni, tolak 8 tambah 24 tambah 18. Ini adalah 34. So jawapan dia adalah 9D. Okey, kita lihat soalan yang ke-10. Okey, soalan yang ke-10. Kita nak mencari find the height of the cylinder. Okey. Maksudnya untuk cylinder ni, ni cylinder ni kita nak mencari h dia berapa dengan syarat of maximum volume. Maksud dia cylinder ni perbincangan dia adalah maximum volume. Okey. Syarat dia adalah maximum volume. So kita ingat balik kalau perbincangan kita adalah maximum minimum, maka kita gunakan yang pertama f prime v prime equals to 0. Ini tujuan dia nak tahu berapa nilai h dia. Okey, berapa nilai h dia. Okey, kemudian tengok kesan soalanlah. Untuk soalan ni kita tak perlu buktikan. Kita hanya gunakan syarat pertama aje. Okey. Kita tak perlu buktikan. Okey, kalau kita buktikan kita guna mesti differentiate kali yang kedua, dan kita kena buktikan kalau maximum mesti less than 0. Untuk soalan ni kita hanya gunakan yang pertama je sebab kita nak mencari nilai h. Okey. Kemudian kalau kita lihat ke sini, sebenarnya kita punya silinder ni berada inscribed in a sphere. Maksudnya kita ada satu bulatan. Okey, satu bulatan ni. Dan di dalam dia adalah silinder. Okey.
Kalau katakan saya lukis silinder, so macam ni, silinder. Okey, kemudian maklumat soalan, radius untuk sphere ni adalah A. Ada A. Maksud dia bila saya buat ini, ini panjang dia adalah A. Okey. Dan kalau kita refer pada silinder, ini adalah H dia. Maksudnya daripada atas sampai bawah, ini adalah H. Okey. Jadi kalau kita gunakan sebelah sini, ini kita boleh labelkan dia sebagai H per 2. H per 2. Kemudian yang ini adalah radius untuk, ini adalah radius untuk silinder. Radius untuk sphere ni dah ada. Okey. So yang pertama kita cari perkaitan di antara R dan H dengan menggunakan Pythagoras theorem. So kalau kita ambil hypotenuse, kita boleh ambil R squared plus H over 2 squared. Okey, disebabkan soalan ni kita nak mencari H, maka daripada sini kita jadikan R ni sebagai tajuk. Maka kita tulis A squared minus H squared over 4. Okey, nanti kita akan gunakan maklumat ni. Kemudian kita teruskan dengan perbincangan volume untuk silinder. Jadi kita gunakan formula untuk volume for silinder adalah pi R squared H. Ni formula dia. Okey. Tetapi kita kena pastikan semua ni dalam sebutan H sebab kita nak differentiate respect to H. Jadi kita tukarkan R ni, tukarkan R ni, kita gantikan dengan ni. So kita gunakan pi, kemudian R squared tu tukar dengan A squared minus H squared over 4. Kemudian multiply by H. Jadi kalau kita simplify ni, kita akan dapat pi, kemudian kita boleh tulis A squared H minus H cube over 4. Okay. Kemudian kita gunakan syarat yang pertama ni sebab perbincangan dia adalah maksimum. Maka kita cuba differentiate. Yang pi ni tak berubah, kita differentiate dalam kurungan je. So yang ini adalah constant. Constant, bila differentiate A squared H, kita dapat A squared. Kemudian subtract to, differentiate yang ni respect to H. So 3H squared over 4. Okay. Kemudian kita gunakan syarat ni, samakan dengan kosong. Samakan dengan 0. So kita nak jadikan H ni sebagai tajuk sebab kita nak mencari H. So kita boleh tulis 3H squared over 4 equals to A squared. Okay. Kemudian kita jadikan H ni sebagai tajuk. Kita akan buat 4 over 3 A squared. Kemudian kita akan buat square root. Okay. Ini kalau kita buat square root, kita akan dapat square root of 4, kita boleh tulis 2. Square root of A squared, A. Kemudian over square root of 3. Jadi untuk soalan ni, jawapan dia adalah yang kedua.